ini terselenggara sukses atas kerja profesional dari teman-teman Cita Rasa RG dan juga teman-teman dari entertainment dari Cita Rasa Entertainment. Sementara saya sendiri juga Adri Yuda Prawira dari RG Wedding Organizer juga masih akan menemani sampai dengan akhir acara. Pada kesempatan siang hari ini boleh pada Bapak Ibu kita hadir di tempat ini berkumpul, silahkan mengabadikan setiap momen berharga. Silahkan memotret, memfoto, memvideo tepat tetap di dalam posisi masing-masing dan jangan memasuki areal melamin toksik. Rokomas Basuki Raharjo SH MH Putro Kinasih Bopo Ruspandi almarhum dalah ibu Kalimah almarhumah Gegandeng Hasto Tatan Jinggang Sakrikmo Habi Loro Sabto Dini Kudo Sulistyaning Warni Kekas Sesilih Genduk Ibu Dian Khairiyah SE Putra Putri Kinasih Bopo Zainal Abidin almarhum dalah Ibu Hirnawati almarhumah. Sri Pinangantan kekalih dasar Ngagem Busono Maneka Warna Candrane Bunda Ratu Ratuning Tanah Jawa Sri Pinangantan kakung Bagus warnane gagah pitekso yen Jinandra Gadi Raden Gatotkaca Sri Pinangantian putri Sulistyaning Warni yen Jinandra Gadi Dewi Arif Dewi Pergiwo Sumambung pungkur lantaipun Sri Pinangantian kekalih lah punikoto Sulih sarinaning yang sepuh Ibu Mul Ibu Sriyatmini dalah Ibu Dewi Septiana Sumambung pungkur sulis Sulih saliro Bopo Ruspandi almarhum Iyih punika Bopo Mulyono Lan Bopo Doni Sugiyarto Pinoko Sulis Aliro Bopo Zainal Abidin almarhum Sumambung Sowani Roboro Kulo Wargo Ageng kekalih Tumuju ing pepanggungan Us dumugi Majaning pepanggungan Sri Pinangantian kekalih Arso kalenggaken dening Sang Subo Manggolo Jokat jeket Rengginas Trampil Sang Subo Manggolo Hang ajarani lampahipun Sri Pinangantian kekali Tumuju Ing dampar gading Ya dampar pahargian ageng Sumbah sumungkem Sang Subo Manggolo Pratondo Sri Pinangantian kekalih bebasan Jumeneng Noto Ri kalenggahan menika Bapak Ibu ini dia tadi kita sama-sama menyaksikan prosesi kirab saat ini kedua mempelai berada di atas panggung pelaminan bersama dengan keempat orang tua untuk berfoto sejenak. Thank you.
Bapak-Ibu, saatnya kami akan membuka rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya sudah banyak yang hadir, tetapi yang jawab salam cuma sedikit. Izinkan saya akan mengulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sodri wa yasir li amri. Wa hluluk datami lisani yafkohu qawli. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang indah nan megah. Bunga-bunga mekar merekah. Pertanda insya Allah seluruh rangkaian acara ini berlimpah-limpah berkah. Ditandai dengan cuaca yang begitu cerah. Patut kita berucap syukur dengan berlifas, Alhamdulillah. Salawat serta salam, mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini menjadi bagian yang terselamatkan ya di saumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, baru saja sama-sama kita saksikan prosesi kirab yang terselenggara dengan begitu lancar. Kedua mempelai, Bapak Basuki Raharjo SH, MH, berdampingan dengan sang istri, Kak Dian Khairiyah SE. Diiringi oleh kedua orang tua, Bapak Mulyono dan juga Ibu Sri Yatmini sebagai pengganti dari almarhum Bapak Supandi dan juga Ibu Kalimah almarhumah. Dan juga Bapak Dani Sugiyarto dan Ibu Dewi Septiana sebagai Sulih Saliro, Popo Zainal Abidin almarhum dan Ibu Hernawati almarhumah. Pada kesempatan siang hari ini Sabtu 23 Desember tahun 2023, tepat di Gedung Geraha Marinir Panti Perwira Jakarta, kedua mempelai menyelenggarakan pesta pernikahan sebagai wujud rasa syukur atas prosesi akad nikah ijab kabul yang terselenggara beberapa waktu yang lalu. Dan saat lagi kita akan mendengarkan sambutan tunggal mewakili kedua keluarga yang diteruskan dengan doa. Akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Syah. Pada beliau Bapak Ahmad Syah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Makan opak di atas piring. Cakep. Ya Pak. Kompak sih kompak tapi kurang nyaring. Saya ulangi sekali lagi. Boleh Pak. Insyaallah yang menjawab doa dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Amin. Aden. Amin. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyautanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah. Inna fi zalika laayati liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia ciptakan pasangan untukmu dari jiwamu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjauhkan di antara rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Alhamdulillahirrabbilalamin hadana lihaza. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amli wahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, inayah, hidayah dan juga nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam acara Walimatul Urus Ananda Basuki Raharjo SHMH dengan Ananda Diana Khairiah SE. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami hormati, para huzat, para isatis dan para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan takzim kami, yang mana telah sama-sama kita ketahui akad nikah yang sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah telah berjalan dengan khidmat. Dan pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 diadakannya resepsi pernikahan tersebut di Gedung Geraha Marinir Panti Perwira. Semoga pula dalam acara ini Allah beri kelancaran dan redhanya. Amin, Allahumma amin. Kita doakan semoga kedua mempelai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Dan segera mendapatkan momongan. Amin, insyaallah amin. Demikianlah sambutan saya yang singkat ini. Tak lupa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya seandainya ada kata yang kurang berkenan. Ilaliko billahi taufiq wal hidayah. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup dengan doa, terlebih dahulu kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah, yang insyaallah demi untuk kelancaran jalannya acara ini, insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kirim hadiah Fatihah, wabil khusus bagi keluarga kita, kerabat kita dan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Insyaallah dengan membacakan umul kitab surat Al-Fatihah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min radhatil jinan, dan diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Untuk itu ala hajihi niyah wa kullu niyatin salih. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد ابن عبد الله ورسول الله ويا أهل الكبور وبالخصوص الخصوص ثم إلى أرواح المرحوم بابا رسبادي بن فلان المرحوم إبو كلمة بنت فلان المرحوم بابا جاين العابدين بن فلان المرحومة إبو هرنواتي بنت فلان وأصولهم وفروعهم بأن الله يتقى الشام برحمة والمغفرة
kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Mari tolong diaminkan yang tertib ya. Amin. Jangan sekedar amin. Kalau dibaca amin berarti percaya. Kalau amin insyaallah berarti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud bihaqillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusisana alaika kama astana nafsik. Falakal hamdu idza radita, falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita falhamdu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif alafta baina ya Allah. Basukira harja wadian khairiyah ya Allah. Kama alafta baina ya Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah qurba ya Allah. Ya Allah, Allahumma alif alafta baina ya Allah basukir harja wadian khairiyah ya Allah. Kama alafta baina ya Allah Adam wa Hawa. Allahumma alif alafta baina ya Allah basukir harja wadian khairiyah ya Allah. Kama alafta Yusuf wa Julaiha ya Allah. افتح لنا يا الله باب الخير افتح لنا يا الله باب السلامة افتح لنا يا الله باب الرضا افتح لنا يا الله باب الرضا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأخير أن الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية صلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syah yang telah berkenan menyampaikan sambutan tunggal dan memimpin rangkaian doa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, saatnya kami akan persilahkan kedua mempelai bersama dengan keempat orang tua untuk bangkit berdiri guna menyambut kehadiran para tamu undangan untuk menuju ke panggung pelaminan. Dan di awal ini mohon berkenan untuk mengawali barisan pemberian ucapan selamat dan juga doa restu beliau Bapak Syahrir Harhab SHMH selaku Kasubdit B pada Dir B Jam Intel. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan siang hari ini dalam rangkaian resepsi pernikahan Bapak Basuki dan juga Kak Dian. Sekali lagi seluruh rangkaian acara terselenggara sukses atas kerja profesional dari rekan-rekan Citarasa Wedding Organizer, Citarasa Catering Service, dibantu oleh teman-teman dari Adinda Decoration dan juga teman-teman dari RG Fotograf, RG Rias dan Busana Pengantin. Dan selama berjalannya acara, kita juga akan ditemani oleh teman-teman dari Citarasa Entertainment. Silahkan Kak Helen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kami ucapkan. Selamat siang, selamat datang tentunya, selamat berbahagia untuk kedua mempelai pada siang hari ini. Semoga berbahagia selamanya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Bersama kami menemani santap siangnya, Citarasa Entertainment. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersahur. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
berpijak, kata pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Cita Rasa Entertainment oleh Kak Helen dan juga Bang Indra, mantap. Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi, pada kesempatan siang hari ini sama-sama kita hadir dalam rangkaian resepsi pernikahan Bapak Basuki Raharjo SA MH dan juga Kak Dian Khairia SA. Pada kesempatan siang hari ini menyelenggarakan pesta pernikahan sebagai wujud rasa syukur atas prosesi Agung Agung DKI Jab Kabupaten terselenggara beberapa saat yang lalu. Keduanya kini berada di panggung pelaminan bersama dengan keempat orang tua menyambut kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas berkenannya meringankan langkah untuk hadir dalam kesempatan siang hari ini. Dan pada saatnya nanti di tengah acara kami akan panggil beberapa nama kelompok komunitas yang sudah secara khusus dipersiapkan oleh kedua mempelai untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Maka kepada Bapak Ibu yang nantinya kami panggil berdasarkan kelompok komunitasnya, bersilahkan untuk berkumpul bersama dengan kelompok komunitasnya. Setelah sudah kumpul, akan kami persilahkan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai di panggung pelaminan. Juga kami infokan kepada Bapak Ibu panitia yang mengenakan seragam, jangan lepas busana dulu sebelum berfoto bersama. Seperti itu. Selamat menikmati santap siang persembahan dari Cita Rasa Catering Service pada Bapak Ibu sekalian dan masih akan dihibur oleh teman-teman dari Cita Rasa Entertainment, silakan. Oke, baik, terima kasih kembali menemani santap siangnya. Masih dengan lagu spesial Cinta Meramani, Cita Rasa Entertainment. Tali kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah.
cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu beda dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Selamat datang kepada Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, Sabtu 23 Desember tahun 2023. Sekali lagi mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, Sabtu 23 Desember tahun 2023, tepat di Gedung Graha Marinir Panti Perwira Jakarta, dalam rangkaian resepsi pernikahan Bapak Basuki Raharjo SHMH dan juga Ibu Dian Khairiyah, yang keduanya telah sah menjadi sepasang suami dan istri atas prosesi agung agung nikah ijab kabul yang terselenggara pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 tepat di Bukit Randu Resto Kota Bandar Lampung. Beberapa saat yang lalu telah terjadi prosesi agung agung nikah ijab kabul dan pada kesempatan siang hari ini menyelenggarakan pesta pernikahan sebagai wujud rasa syukur atas prosesi agung yang terselenggara. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang baru saja hadir untuk menuju ke panggung pelaminan untuk memberikan ucapan selamat juga doa restu kepada kedua mempelai. Setelah memberikan ucapan selamat juga doa restu, disilahkan untuk langsung menikmati santap siang persembahan dari teman-teman Cita Rasa Catering Service.
Seluruh rangkaian acara terselenggara sukses atas kerja profesional dari teman-teman Cita Rasa Catering Service, dibantu juga oleh teman-teman dari Adinda Decoration, juga teman-teman dari RG Documentation atau RG Photo and Videography, juga teman-teman dari RG Rias dan Busana, dan saya sendiri Adri Yuda Prawira juga dari RG Wedding Service. Juga masih akan dihibur oleh teman-teman dari Cita Rasa Entertainment, Kak Helen, silahkan. Ya, baik, terima kasih kembali menemani di acara berbahagia untuk kita semua di sini. Kami ucapkan selamat berbahagia sekali untuk kedua mempelai ya. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran beliau, Bapak Dr. Jaya Subagia, SHMH, selaku Direktur Penuntutan pada jam Pitmil. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang atas kehadiran beliau, Bapak Dr. Jaya Subagia, SHMH, selaku Direktur Penuntutan pada jam Pitmil. Terima kasih atas kehadiran. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran beliau, Bapak Dr. Teguh Darmawan, SHMH, selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang atas kehadiran beliau, Bapak Teguh Darmawan, SHMH. Bintang malam, semilir angin pun sejuk. Dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Wah, mentari kau sejukkan hatiku.
hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Burung-burung pun berjanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran beliau Bapak Fadil Regan SHMH bersama dengan istri selaku asisten pada Kejati Kepulauan Babel, Bangka Belitung ya. Sekali lagi mengucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran tamu kehormatan kami atas nama Bapak Fadil Regan SHMH bersama dengan istri selaku asisten pada Kejati Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilahkan Bapak bersama dengan Ibu untuk menuju ke panggung pelaminan, memberikan ucapan selamat juga doa restu, dan mohon berkenan untuk sebentar kita berfoto. Okay? Terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Baik, silakan Bapak. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu yang baru saja hadir untuk menuju ke panggung pelaminan, memberikan ucapan selamat juga doa restu kepada kedua mempelai untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Silakan. Dan terlihat ada banyak list foto, maka sebelum menuju ke tengah acara, mungkin bisa mulai dari saat ini ya, karena suasananya boleh agak sedikit renggang ataupun juga boleh agak sedikit waktu untuk kita berfoto. Maka saatnya kami akan membacakan beberapa nama kelompok komunitas yang seyogianya dimohon untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Ada dari Kejati Kepulauan Bangka Belitung beserta dengan ibu, juga dari Bidang Pembinaan Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Bidang Intelijen Kejati Bangka Belitung, Bidang Pidum Kejati Bangka Belitung, Bidang Pitsus Kejati Bangka Belitung, Bidang Datun Kejati Bangka Belitung, Bidang Pengawasan Kejati Babel, Kejari Pangkal Pinang beserta para kasih, Kejari Bangka beserta para kasih dan kacap, Kejari Bangka Barat beserta para kasih, Kejari Bangka Selatan beserta para kasih, Kejari Bangka Tengah beserta para kasih, Kejari Belitung beserta para kasih, Kejari Belitung Timur beserta para kasih, teman-teman dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, teman-teman dari alumni Angkatan 2001 Kejagung Republik Indonesia, teman-teman grup Bengkalis Community, dari grup PPJ Angkatan 2009, grup SDN 15 pagi, teman-teman dari grup SMA BPL, teman-teman dari Ibu Rian, Kak Dian, silahkan juga dari teman-teman dari Kejati Lampung, Kejari Bandar Lampung, alumni Kejari Lampung Timur, jaksa dari Lampung, para teman-teman jaksa di Pekanbaru, Riau, rekan-rekan dari media di Bangka Belitung, dan terakhir rombongan warga Kebon Kelapa Tinggi. Demikian tadi apa yang saya sudah sebutkan, beberapa nama kelompok komunitas yang dimohon untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai berdasarkan kelompok komunitasnya. Silakan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang menjadi bagian dari kelompok komunitas yang baru saja kami sebutkan, berkumpul berdasarkan kelompok komunitasnya terlebih dahulu, setelah semuanya dirasa sudah lengkap, baru kami akan persilahkan untuk berfoto. Dan disilahkan mengkonfirmasikan diri kepada teman-teman wedding organizer, agar prosesi foto ini bisa terselenggara cepat, baik, dan bagus. Terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati santap siang persembahan dari Citarasa Catering Service, dan masih akan dihibur oleh teman-teman dari Citarasa Entertainment. Silakan Kak Helen. Baik, terima kasih. Setia menemani santap siangnya. Oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la.
sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati orang. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi aku juga ada pemilik. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini, maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku, maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan sayang padaku. Yay. Masih dalam rangka resepsi pernikahan Bapak Basuki dan juga Kak Dian pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini dalam rangka resepsi pernikahan Bapak Basuki Raharjo SHMA dan juga Ibu Dian Khairia SE. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang. Dan kami juga ucapkan selamat menikmati santap siang persembahan teman-teman dari Cita Rasa Catering Service. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu ataupun juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ada beberapa nama kelompok komunitas yang tadi sudah kami sebutkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang menjadi bagian dari kelompok komunitas yang tadi sudah kami sebutkan untuk langsung berkumpul berdasarkan kelompok komunitasnya. Dan setelah semuanya sudah kumpul, setelah semuanya sudah dirasa lengkap, silahkan langsung menuju ke panggung pelaminan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Pastikan, konfirmasikan diri kepada teman-teman dari Cita Rasa Wedding Organizer. Saya juga akan memanggilkan ataupun juga menyebutkan beberapa kelompok komunitas dari keluarga-keluarga ya. Kalau tadi dari kelompok komunitas, saat ini adalah dari keluarga. Ada dari keluarga Bapak Mulyono, ada juga dari keluarga Ibu Sri Yatmini, Eka dan anak istri Nunu dan Siska, keluarga Ibu Sari Lestari, keluarga Bapak Sarneli, keluarga almarhum Ibu Harumi, keluarga Bapak Hendra, Ibu Dewi, keluarga Bapak Doni Sugiarto, keluarga Bapak Yulianto, keluarga Bapak Raja Sakti, keluarga Bapak Marlono, keluarga Bapak Mudianto, keluarga Bapak Novianto, keluarga Bapak Iim, keluarga Bapak Tomo, keluarga Ibu Nila.
Dan keluarga-keluarga lain yang mungkin tidak tersebutkan dari list yang sudah kami siapkan, silahkan. Baik. Baik. Informasi dari teman-teman WO bahwa keluarga-keluarga besar ini sudah berfoto tadi di awal ya, sebelum resepsi ya. Terima kasih. Dan apabila masih ada waktu, sekali lagi apabila masih ada waktu dan kesempatan, boleh. Tetapi ketika nanti ada beberapa kelompok komunitas yang sudah mulai banyak menumpuk, boleh kita utamakan kepada kelompok komunitas yang belum berfoto ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, di tempat yang begitu indah ini menjadi hari, tanggal, bulan, tahun, tempat yang bersejarah bagi kedua mempelai, karena pada kesempatan hari ini Sabtu 23 Desember tahun 2023, tepat di Gedung Geraha Marinir Panti Perwira Jakarta, keduanya menyelenggarakan pesta pernikahan. Dan sekali lagi kita akan masih akan dihibur oleh teman-teman dari Cita Rasa Entertainment. Silahkan Kak Helen. Baik, terima kasih kembali Maramani. Santap siang. Bengawan Solo, musim kemarau tak seberapa iru di musim hujan air mengalir sampai jauh.
Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga pada kesempatan siang hari ini seluruh rangkaian resepsi terselenggara juga disiarkan secara live dan juga terdokumentasikan pastinya melalui channel YouTube Rina Gunawan Fotografi. Rina Gunawan Fotografi. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin melihat dan mereview ulang prosesi agung pada kesempatan siang hari ini, pergelaran resepsi antara Bapak Sukir Harjo SHMH dan juga Keadian Khairiyah SE. Dan silahkan apabila Bapak Ibu juga ingin melihat apakah ada saya di sana, apakah ada Ibu dan Bapak di video-video yang sudah itu menjadi kenang-kenangan bagi kedua mempelai dan juga Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami infokan pada Bapak Ibu yang tadi sudah kami panggilkan berdasarkan nama kelompok komunitas juga keluarga, disilahkan apabila sudah ada yang siap, mumpung kondisinya agak sedikit longgar ya, silahkan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berfoto. Monggo, silahkan, kami persilahkan kepada Bapak-Ibu yang ingin fotograf. Selamat menikmati tatap siang dan selamat menikmati hiburan dari lagu-lagu romantik persembahan dari Cita Rasa Entertainment. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran Bapak Parnomo SHMH bersama dengan Ibu selaku mantan Jambin. Sekali lagi, kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran tamu kehormatan kami atas nama Bapak Parnomo SHMH bersama dengan Ibu. Beliau adalah mantan Jambin. Terima kasih. Kelambiannya sing nang jero lemariku
Langgin njenengan cetha wong Jawa wong jap apa jenenge jero kraton wong ko gitu. Mesti apik tur luwes nek sing liyane kadang-kadang nggih. Oke, baik, masih dipersilakan pada Bapak Ibu tanda waktu menunjukkan pukul 11 lebih 51 menit. Masuk kita ke rangkaian pertengahan acara. Disilahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan kelompok komunitas yang tadi sudah kami sebutkan untuk berfoto. Sekali lagi, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Biasanya di pertengahan ini tidak dimanfaatkan sehingga nanti menuju ke akhir acara terjadi penumpukan antrian untuk berfoto. Saya harap itu tidak terjadi kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menjadi bagian dari list foto yang sudah kami sebutkan. Silahkan berkumpul berdasarkan kelompok komunitasnya, kelompok keluarganya. Setelah kumpul akan dibantu oleh teman-teman dari Citarasa Wedding Organizer untuk menuju ke panggung pelaminan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan siang hari ini hadir di tengah-tengah acara resepsi pernikahan Bapak Basuki dan juga Ibu Dian. Agak sedikit panas di luar sana, tapi ketika Ibu Bapak hadir di tengah-tengah acara ini, semuanya akan menjadi begitu sejuk, begitu dingin ya, karena begitu luar biasa. Dibantu oleh dekorasi yang begitu indah dari teman-teman Adina Decoration. Dibantu juga dengan sebuah rasa yang tidak pernah terbandingkan ya dari teman-teman Cita Rasa. Namanya saja sudah Cita Rasa. Dibantu oleh teman-teman dari RG. Sudah begitu banyak sekali klien-klien luar biasa yang dilayani oleh teman-teman dari RG. Baik dari rias busananya, fotografinya, dan lain sebagainya. Juga teman-teman Helen, silakan berikan persembahan terbaik. Baik. Kita break azan dulu, terima kasih.
Keluarga Bapak Yusman, keluarga Yusman, silahkan berkumpul bersiap foto. Bapak Ibu, ketika jeda azan maghrib, maksud kami adalah azan zuhur. Kenapa jadi azan maghrib ya? Hawanya adem ya, padahal di luar panas. Hawanya adem, jadi kayak maghrib-maghrib gitu. Saaja Pak MC ya. Di jeda azan zuhur dan juga sholat zuhur pada kesempatan siang hari ini, tetap kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berfoto dulu, monggo. Okay? Walaupun teman-teman entertainment masih belum dan kami akan menunggu kode dari teman-teman dari WO. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin berfoto, monggo disilahkan. Monggo, ya.
Sekali lagi keluarga-keluarga yang tadi sudah kami sebutkan, ada dari keluarga Bapak Yusman, keluarga dari Bapak Mulyono, keluarga Ibu Sri Lestari, Ibu Sarneli, keluarga Bapak Doni Sugiarto, keluarga Bapak Hendra, keluarga Bapak Yulianto, keluarga Bapak Raja Sakti, Bapak Marlono, Bapak Mudianto, Bapak Novianto, Bapak Iim, Bapak Tomo, Ibu Nila, dan keluarga-keluarga lain yang tadi sudah kami sebutkan. Kalau enggak salah, secara utuh ataupun juga keluarga besar sudah difoto di awal resepsi ataupun juga sebelum acara resepsi berjalan. Adapun ketika Bapak Ibu ingin berfoto ulang, monggo saat ini kami tunggu. Mumpung suasananya agak sedikit lengang, agak sedikit longgar ya. Apakah tim panitia ataupun juga among tamunya juga sudah foto? Mbak Lia? Sudah foto among tamu? Udah. Baik, sip. Keluarga-keluarga lain silahkan ataupun juga kelompok komunitas lain. Baik, oh iya. Ada juga booth foto 360 speed namanya ya. Booth foto kalau biasanya cuma dari satu arah dari depan saja difoto. Tapi ini namanya 360 speed, artinya Bapak Ibu akan didokumentasikan ataupun juga difoto, tetapi bentuknya juga video. Aslinya ini mah video bukan foto ya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendokumentasikan ataupun juga ikut dalam keseruan dari teman-teman 360 speed atau foto, silakan masuk ke booth yang sudah kami siapkan. Ada di sebelah kanan ketika Bapak Ibu melihat ke depan panggung pelaminan, maka ada di sebelah kanan. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin kembali kundur, pulang, kami ucapkan hati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi dan sampai berjumpa kembali. Dan semoga suatu saat kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi dalam momen-momen spesial persembahan dari Cita Rasa Wedding Service. Terima kasih sekali lagi. Bagi adik-adik yang ingin berfoto di 360 speed silahkan, hati-hati ikuti arahan dari teman-teman operator.
Bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan selamat ataupun juga memberi doa restu atau bersalaman bersama dengan kedua mempelai tanpa harus diarahkan, kami silahkan pada kesempatan siang hari ini, monggo. Bapak Ibu yang baru saja hadir langsung menuju ke panggung pelaminan untuk berjabat tangan bersalaman, berikan ucapan selamat juga doa restu kepada kedua mempelai, kami silahkan, monggo. Ya. Dan di kesempatan yang agak sedikit longgar ini, apabila ingin langsung berfoto juga masih kami persilahkan, silahkan aja. Ada waktu, ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Kedua mempelai akan sangat senang apabila Bapak Ibu juga ingin berfoto, akan menjadi memori yang tersimpan pastinya. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berfoto di 360 speed ya, foto dengan efek memutar, silahkan. Langsung menuju ke boothsnya, ada booths di sebelah kanan. Dan kami juga infokan kepada Bapak-Ibu yang ingin menikmati santap siang bukan hanya di buffet utama, bukan hanya di buffet utama, silahkan juga ada banyak pondokan-pondokan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Cita Rasa. Ada beberapa booths ataupun juga pondokan bakso, sate, adat sesuai dengan busana yang dikenakan kedua mempelai. Adat busana Surakarta Hadiningrat sih. Diiringi juga dengan lantunan musik bernuansa Jawa, dikirapkan ya. Dibantu juga pastinya dipimpin oleh Cucuk Lampah. Persembahan, perhelatan spesial yang terbalut dalam busana mempelai ini selain juga ikut melestarikan budaya, juga ikut menguri-uri. Ya. Maka semoga dengan upaya kita, dengan usaha kita sekecil apapun kita berupaya untuk terus mengalayak ramai. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kedua mempelai, keempat orang tua dan seluruh keluarga besar yang sudah mempercayai para vendor-vendor profesional ini. Insya Allah semuanya akan kami sajikan atas permintaan dan juga sesuai dengan request yang sudah diminta. Termasuk juga dengan entertainment dan lagu-lagunya yang sudah sesuai dengan request-request dan juga siap menerima request yang diminta oleh para tamu undangan. Silahkan kembali akan dihibur oleh Kak Helen. Oke, baik, terima kasih kembali mana-mana santap siangnya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah dadaku ini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Wow. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjadimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah tanganku ini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah tanganku ini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Bila kamu serta hidupku, genggamlah tangku ini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selama jatuh dalam mimpimu. Bila kamu serta hidupmu, genggamlah tangku ini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selama jauh, bawalah diriku selama jauh, selama ya. Kami menterikan sekali selamat hidangan santap siangnya. Masih dengan lagu-lagu spesial cinta ya menemani siang hari ini. Kami persilakan jika ada keluarga ataupun rekan dari kedua mempelai yang akan memberikan suara indahnya, kami persilakan. Terima kasih. Baik, masih disilakan kepada Bapak Ibu keluarga-keluarga yang ingin berfoto, monggo nggih. Tanda waktu menunjukkan pukul 12:27. Efektif sekitar 30 menit ke depan waktu kita untuk tetap berada di tempat ini. Maka pastikan kepada Bapak Ibu yang belum berfoto, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang belum, silakan nggih. Masih juga kami sambut kehadiran Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih matur nuwun awit rawuhipun pada kesempatan siang hari ini, Jih. Masih dalam rangka resepsi pernikahan pada kesempatan siang hari ini. Disilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berfoto, monggo, Jih, sugeng rawuh Bapak Ibu. Selamat menikmati santap siang juga persembahan dari Cita Rasa Wedding Service. Silakan teman-teman dari Cita Rasa Entertainment, Kak Helen. Terima kasih. Cocok ono, kata janji mas,
foto telanan. Rente-rente peparangan, rame-rame dor ke kojagan. Ojo kafe, ojo turu sore sore. Kanto asale soko telo, motong anto ikut tambah neopo. Ala ala kanto asale soko telo, yen rapet. Ojo ono mas, ojo ono. Kato janji mas, aku mangko kelo. Kato asale soko telo. Ojo ono mas, ojo ono. Katung janji mas, aku mangko kelo. Ojo ono mas, ojo ono. Katung janji mas, aku mangko kelo. Iya, ketuk, ketuk makanan ketuk, tradisional iya. Yang sampai sekarang masih ada ya, dan juga dibuat dengan beraneka ragam warna supaya anak-anak juga mau untuk makan ketuk ya, nggak kalah dengan jajanan-jajanan zaman sekarang. Baik, kembali disampaikan kepada Bapak Ibu, kami silakan waktu masih ada sekitar 20 menit ke depan. Manfaatkan sebaik mungkin ya untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Hari ini undangan yang juga sudah disampaikan ada juga banyak ya. Tetapi mungkin sebagian juga hadir ataupun juga memberikan kenang-kenangan berupa bunga papan yang sudah tertempel di depan ruang utama ini. Begitu banyak sekali ya, hampir sepanjang jalur dari pintu utama di pinggir jalan sana sampai dengan depan gedung utama ini juga terpampang begitu banyak bunga papan yang tertuliskan dari para petinggi-petinggi yang sudah masuk dalam daftar undangan dari kedua mempelai. Dan kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini pastinya juga menjadi pelengkap kebahagiaan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ataupun juga memberikan bunga papan kepada kedua mempelai, ucapan terima kasih ataupun juga selamat atas pernikahan dari keduanya. Terima kasih juga kami ucapkan. Mungkin tidak hadir tapi hadir melalui bunga papan ya, terima kasih Gunawan Fotografi, terima kasih. Silakan keluarga-keluarga besar yang ingin berfoto ataupun kelompok komunitas yang ingin berfoto, dari mana ini bapak-bapak, silakan dari hatimu katanya. Silakan pak, silakan yang ingin foto ya. Baik, dari mana? Baik, silakan keluarga besar Didi Soeharni, Didi Soehardi, keluarga besar Bapak. Ada lagi keluarga-keluarga besar yang ingin dipanggilkan, mungkin tidak tersebutkan tadi, silakan sampaikan kepada kami, akan kami bantu panggil. Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin langsung undur diri ataupun juga pulang. Selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, sampai berjumpa kembali dalam momen-momen spesial. Yang tidak lupa juga persembahan dari Cita Rasa pastinya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu.
Matur nuwun. Dan seperti yang saat ini ada di atas di panggung pelaminan, prosesi foto ya. Ikuti arahan dari teman-teman fotografer. Silahkan. Ya. Adakah kelompok komunitas lain yang ingin dipanggilkan? Monggo. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir, kami ucapkan selamat siang, selamat datang, selamat menikmati santap siang. Matur nuwun. Baik. Silakan Pak, keluarga Didi Soehardi yang baru saja dipanggilkan sudah kumpul. Dibantu teman-teman WO-nya. Oke. Baik. Silakan turun dari satu arah, Pak. Turunnya dari sebelah sana. Turun dari sebelah sana, Pak. Iya. Baik, silakan Kak Helen. Yang sedang bersantap siang, kami ucapkan selamat menikmati hidangannya. Persembahan dari Cita Rasa Wedding Service. Selamat menikmati. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir berapa yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu pasti seakan-akan ku terjaga dari mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendangkanku. Membuatku terlupa akan segala keajaiban. Hari ini aku mencoba diri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Syari-rari-raya dudu-dudu, oh, oh, syari-rari-raya, syari-rari-raya dudu-dudu. Dirimu hari bagaikan sinar menerangi jalan ke kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu pasti seakan-akan ku terjaga dari mimpi. Dan meledakanku membuatku terluar akan segala kajar. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila matahari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita. Iya,
kami aturkan selamat siang, selamat datang kepada para tamu undangan yang baru saja hadir dan tiba. Terima kasih ya atas kehadiran serta doa restu. Masih setia menemani bersama kami Cita Rasa Entertainment. Yes, masih ada waktu Bapak Ibu silakan. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang ingin berfoto ataupun juga memberikan ucapan selamat juga doa restu kepada kedua mempelai masih ada waktu ya. Disilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru saja hadir dan ingin
memberikan ucapan selamat juga doa restu kepada kedua mempelai di panggung pelaminan, kami persilahkan. C. Setelah memberikan ucapan selamat juga kami silakan untuk langsung menikmati santap siang persembahan dari Cita Rasa Catering Service. Yang ingin langsung berfoto di 360 Speech juga bisa ya. Ada booth-nya di sebelah sana, manfaatkan sekali lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berfoto, kuotanya tidak terbatas katanya ya, sampai dengan pukul 13 aja. Ya. Setelah pukul 13 maka semuanya sudah harus di-close. Terima kasih sekali lagi dan kepada Bapak Ibu yang ingin pulang ataupun juga kondur, jangan lupa untuk menukarkan voucher kepada tim di depan dan bisa pulang membawa souvenir bersama dari kedua mempelai. Terima kasih. Ya, masih ada waktu untuk foto, silakan keluarga-keluarga yang belum dan ingin berfoto. Masih ada sekitar 15 menit ke depan. 15 menit menuju ke akhir acara. Kalau biasanya panitia dan juga among tamu ataupun juga penjaga buku tamu foto di akhir-akhir ini, tetapi karena di awal tadi sudah ya, acara di hari ini, pada kesempatan siang hari ini hanya diselenggarakan resepsi saja karena keduanya sudah melangsungkan prosesi Agnonik Ejab Kobul pada tanggal 11 kemarin di Bandar Lampung. Ya. Silakan pada kesempatan siang hari ini hanya resepsi saja, maka masih ada banyak waktu yang bisa disiapkan pada Bapak Ibu yang ingin berfoto. Monggo, ada waktu silakan. Ini lagu nasional ya, lagunya Iwan Fals ya. Oh ya, oh. Mantap. Silakan yang mau joget mendekat ke arah kami. Tim joget. Yo. Panitia boleh. Yang mau nyawer juga boleh. Hanya ada kamu. Seja, jasa. Jelata uno, sinta kau merge. Aku raiso yen kon kawe kawe. Cucu. Opo raono cine dalam gue kini sama-sama semua wong kong ini ko dibanding-bandingke saing-saingke yo masih kalah asik-asik tao ya o aku yo orang langku cintaimu. Ibu ketua panitia mana nih biasanya nyanyi? Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Asik, 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 ayo, ayo, joget. Yes. Hongkong ini ko
Nila, ayo, ayo tanggung jawab, ayo, Nila Karisma, Nila Karisma, ayo. Ya, ya siapa yang mau nyanyi, yang mau joget? Siapa yang mau? Iya. Siapa yang mau nyanyi ya, bukan mau, bukan bukan siapa yang mau Kanila, bukan ya, maksudnya siapa yang mau nyanyi? Lagi sibuk kayaknya, sibuk. Sampai berpura-pura tidak dengar pun masih orang manggil ya. Kesel akhirnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bernyanyi, silakan Pak, yang mau salaman monggo. Keempat orang tua kalau sudah mungkin boleh turun, gak apa-apa. Iya, sebuah request lagu ya akan kami bawakan. Yang request tapi ikutan kita joget ya Bu. Bila ingin melihatkan, ayo siapa yang mau lihat lohan di dalam kolam, ya salam, ya salam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ya salam. Gadis pendiam menggoda. Tunggu Mas, menggoda. Menggoda siapa nih? Menggoda Kak Nila. Diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum senyum dulu. Senyum dari jauh. Ayo joget, ayo ayo. Bapak, ayo Pak, sini Pak, joget Pak. Sini Pak, joget Pak. Ya salam. Biar masuk kamera Pak, ayo Pak, sini Pak. Biar di syuting kamera Pak, di kamera. Joget. Ayo joget, sini. Yo. Kamera, ayo. Asik. Mantep, turun. Joget. Di dalam kolam. Asik. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Semua nyanyi. Jangan dulu. Jangan. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau asik. Yo, ya salam, asik, asik. Hayo, hayo. Asik, 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 asik. Ya salam, ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Semuanya jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Jangan dulu, jangan. Ayo semua, mana suaranya? Biarkan saja, biar duduk.
senyum dulu. Senyum dia senyum, tandanya hatinya mau. Lanjut apa lanjut? Suaranya. Lagi. Janganlah kau ragukan luasnya cintaku. Yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran tamu kehormatan kami atas nama Bapak Asep Mariono SH, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Sekali lagi, kami ucapkan selamat siang, selamat datang atas kehadiran Bapak Asep Mariono SH bersama dengan istri, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Kami silakan menuju ke panggung pelaminan, berikan ucapan selamat juga doa restu dan berfoto. Semuanya seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada. Lagi ya. Janganlah, janganlah kau ragukan luasnya cintaku. Yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Tinggal cinta untukmu, tinggal. Tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku satu untuk Tangannya di atas semua yo. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tak. Saya seperti mati. Ayo dengar suaranya. Cakep. Seperti mati lampu ya saya, seperti mati lampu cintaku tanpamu ya saya. Bagai malam tiada berlalu. Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Cik, baik, cik. Bapak Ibu, berakhir sudah seluruh rangkaian acara resepsi pada kesempatan siang hari ini, Sabtu 23 Desember tahun 2023, tepat di Gedung Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta. Pernikahan antara Basuki Raharjo SHMH bersama dengan Dian Khairiyah SE, kedua keluarga besar yang berbahagia, keluarga Bapak Rusmandi almarhum dan juga Ibu Kalima almarhumah, bersama dengan keluarga besar Bapak Zainal Abidin almarhum dan juga Ibu Hernawati almarhumah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan siang hari ini. Seluruh rangkaian acara terselenggara sukses atas kerja profesional dari teman-teman Cita Rasa Wedding Organizer, Cita Rasa Catering Service, Cita Rasa Decoration, dibantu oleh teman-teman dari Dinda Decoration. Dan juga dibantu oleh teman-teman dari RG Rias Pengantin, juga dibantu oleh teman-teman dari Cita Rasa Entertainment.
Sementara saya sendiri selaku pemandu rangkaian acara Adri Yuda Prawira mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan terima kasih juga atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Mari kita doakan kedua mempelai menjadi keluarga baru yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sukses, selamat. Rungkan ente-entean, ayo kan. Kelangan ku sing paling tang sayang, stop mencintaimu, kawe aku. Ya, kami panggilkan kepada Bapak Camat ya. Bapak Camat, kami persilahkan untuk bisa bergabung. Pak Dakin, kepada Pak Camat dan Pak Mudakin. Pak Dakin. Itu bukan hidangnya di atas panggung. Aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang nanti rekroso dilarani. Silakan Ibu. Yo. Pancen ku akui ku salah. Terlalu percaya mergo bunga warungmu. Saiki aku wes salah. Terlalu gogoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada akhirnya. Oke. Monggo Bapak, Ibu. Kami persilahkan kepada kedua pengantin mungkin bisa. Thank you.
pernah aku melihat musik di taman ria. Iramanya melayu, aduhai sedap sekali. Iramanya melayu, aduhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara teraja, ini lagunya, lagu India. Suara, oh penyanyinya sudah si dengar. Lihat gayanya, karena asiknya aku hingga tak ku sadari. Pintu bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Iramanya melayu, aduhai sedap sekali. Iramanya melayu, aduhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Baik, terima kasih sekali bagi bapak ibu semuanya. Selamat berbagi untuk kedua mempelai. Karena waktu sudah menunjukkan 1:15, kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila kemarin ada kesalahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.